Saya sebenarnya nggak mau ikut-ikutan sih. Cuma memang saya sempat keikut kan karena saya membuat interview sama Anang. Gitu. Saya membuat interview sama Anang dan buat saya sih ya itu cuma kesalahpahaman aja sih. Memang sih sebenarnya itu juga mungkin kesalahpahaman gitu. Dan kebetulan itu berkaitan sama abang saya ya. Walaupun saya nggak mau ikut-ikutan tentang hal itu gitu. Nggak boleh nge-share dan itu kan pertemuan tertutup sebenarnya. Pertemuan tertutup lalu ke-share lah. Mungkin dengan maksud bahwa oh ini udah ketemu gitu. Tapi akhirnya memang yang terjadi terlihat seperti framing bahwa jaring melemah gitu. Dan itu juga itu jaring ngomongin kok di JRX TV. Maksudnya saya nonton apa namanya omongannya jaring tentang hal itu. Jadi maksudnya bisa dikulik dari sana juga kenapa jaring seperti itu. Buat saya salah paham juga ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.